Tiba-tiba saya tengok di belakang ada seorang pakai baju Melayu. Badan sadu oi. Dia tengok saya atas bawah dengan muka tak senyum tu. Macam Jebon. Hey, Jebon tu biasa lah, muka. Saya duduk tengok, hey, dia ni dia macam nak main tumbuk aku oi. Saya pun genggam tangan, sedia untuk ditumbuk. Sebelum dia tumbuk, saya tumbuk dia dulu lah. Tiba-tiba habis semua dia main. Main-main-main meluru kat saya. Dia pegang tangan ni. Dia cium tangan saya. Dia peluk. Peluk-peluk dia teriak atas bahu saya. Dia teriak. Saya kata, abang, awak teriak macam ni. Ustaz, saya dah tak balik rumah mak dan ayah saya selama 16 tahun. 16 tahun tak balik. Pasal apa? Kami gaduh masalah faraid. Harta. Simple lah. Saya psikologi. Saya bisik kat telinga dia. Abang, harta boleh cari, bang. Mak ayah tak ada ganti. Dia lagi teriak. Dia angkat-angkat. Hinguih penuh atas bahu aku. Kita pun tak kata apa. Dia bodoh. Bodoh. Saya kata, abang balik, bang. Mak ayah tak ada ganti. Harta boleh cari, bang. Saya nak balik, ustaz. Saya kata, balik insyaAllah. Petang tu, tuan-tuan, dia balik. Seminggu lepas tu, dia telefon. Mak ayah dia lunas. Ha? Ni cerita bukan rekaan. Cerita betul. Dia balik, tuan-tuan. Dia parking-parking. Rupanya 16 tahun tak balik. Mak ni duk tunggu lama dah. Sabar tak sayang anak. Jangan bohong. Duk tunggu lah. Bila takkan mak nak pergi rumah anak. Betul tak? Mak ni ayah ni ada ego juga. Rupanya tunggu-tunggu anak balik. Dia kata saya duduk dalam kereta. Mak saya tengok-tengok sampai depan laman. Mak saya buka pintu lari ni. Bukan nak halau saya. Pergi buka pintu saya. Tarik tangan saya peluk. Lalu bisik kat telinga saya. Pasal apa hang tak balik. Dia kata aku dah maaf hang. 16 tahun dah. Dia kata, ustaz, saya menangis, ustaz. Menangis, ustaz. Rupa-rupanya saya tak balik 16 tahun. Ayah saya lumpuh. Ayah saya tengok saya balik. Dia pegang tungkat gagah jalan. Sampai kat pintu, tak boleh bergerak lah. Saya meluru kat ayah. Saya pegang tungkat, saya tak tepi. Saya peluk. Ayah saya kata, wahai anakku, aku maafkan lah 16 tahun. Pasal apa tak balik. Tiba-tiba mak saya mai daripada belakang ni. Peluk kami tiga orang. Serentak mereka sebut. Wahai anakku, aku dah maafkan kamu 16 tahun. Dia kata, ustaz, hari yang paling bahagialah hidup saya bukan hari pertama saya dapat seorang isteri. Hari yang paling bahagialah hidup saya bukan hari pertama saya dapat anak. Hari yang paling bahagialah hidup saya bukan hari pertama saya dapat gaji. Tapi hari yang paling bahagialah hidup saya bila mak dan ayah saya kata, wahai anakku, aku dah maafkan kamu 16 tahun. Ustaz, itulah satu kebahagiaan.